Yamakoyo BG435 bos. Ini brush cutter 4 tak ya. Brush cutter 4 tak. Ini mirip banget sama abang-abangnya yang udah duluan nongol ya. Gak ada yang jauh beda. Murni ya bos. Ini murni, kita lagi tuangkan bensin premium murni pertama bisa nih ya. Nah ini di sini buat oli mesinnya. Nah pasti bapak pasti nanya nih, bagaimana cara buang olinya, ganti olinya? Ah betul sekali. Iya, ini nggak ada pembuangan oli ya, jadi langsung diangkat dimiringin aja. Oh dimiringin, langsung buang. Kalau mau ganti oli balikin ke toko. Miringin. Ya bawa sini aja lah. Iya, karena kalau yang lain kan dia ada pembuangan oli, ya kan? Iya. Dia nggak ada. Karena mini banget mesinnya kan. Ini lama juga ya. Patak. Ini ada tuas cuk. Kalau ke atas ngecuk dia. Atas ngecuk, dan ini di bawah ada karet vakum nih. Fungsinya tuh? Nah, pompa dulu nih. Ini kan baru kita isi nih. Ya kan belum naik ya, kita pompa. Nah, udah naik dong nih. Oh iya. Nah, tadi indikatornya nih ya? Iya, di bawah perampungan. Di setiap isi bensin? Udah. Enggak, setiap isi bensin isi pompa? Enggak. Enggak. Ini karena ini baru isi bensin petang, baru. Namanya. Hari nanti kan udah ada baru. Ininya bawahnya. Truknya turun bawah. Sama abangnya mirip dari segi ini, semua sama brand itu, sama-sama 4 tak yang itu tuh, tapi beda 2 tak mah. Perawatan harian. Perawatan harian kita buka aja filter udaranya. Bersihin filter udara. Ya kalau punya kompresor, cross kompresor, ya kan. Kalau enggak bersihin rendam bensin, diperas, ya diperas. Tapi jangan langsung dipakai ya, keringin dulu. Ada di dalam